Wei, Sarah. Hei, ha ni, lama orang putih tu. Gimana? Ni, hantar bongkok tu hari-hari nak makan jam. Banyak sebenarnya. Aku masuk, pening pada ni. Aku tak tahu macam mana. Eh, hang duk ikut sangat cakap dia bersepo. Dia kan... Tak bodoh. Hang tak payah dengar cakap dia. Hang tak ingat kau apa yang duk makan. Hang tak payah duk ikut sangat, aku kata. Hang masuk je apa yang hang rasa nak makan. Dialah tua, bukan dia tahu apa. Kau tak boleh nak buat apa orang kat hang. Lepas tu aku balik lagi, kau nak buat apa? Hang masuk apa hang rasa nak makan. Dia suka kau nak makan, ayah lah untuk pergi kat dia. Haa, biar kat dia. Dia ingat lelaki aku tu. Duk buat kau duit nak pergi ayah kat dia. Yang masuknya hang. Walau aku nak balik pergi kata kat dia sat. Okey bye. Tunggu lah masuk eh. Mak ni nasi lemak bagi tadi. Habis dah kau tinggal hatu je makan je lah yang mana ada. Aduh mak ni. Eh, tadi ayam ni kuah. Mak ingat anak mak tu gaji banyak sangat. Dia bagi kat cek-cek ni nak beli produk kecantikan lah, produk kesihatan lah. Ha, yang mak ni nak ayam-ayam tak habis-habis. Lepas ayam kuah tu buah ayam tu. Buat bagi jadi kuah. Ha, ni mak oi. Oh mak. Kau orang tu ni, lepas makan tu sekejap lagi basuh mingan. Dia orang masak dah, orang pula nak kena basuh, jenuh ah. Duk banyak sangat sorang eh. Hantar pergi rumah orang tua-tua baru tahu. Sekejap lagi abang balik, Nasrul nak sembang dengan abang. Nak hantar mak pergi rumah orang tua-tua. Setiap apa yang kita lakukan di dunia ini pasti akan diadili di akhirat kelak. Namun, bukanlah kerja kita untuk menghukum seseorang di atas kesalahan hidupnya. Maafkanlah mereka. Hargailah mereka selagi mereka masih ada.